Kita masuk ke bab mujahadatun nafs. Apa arti mujahadah? Mujahadah dari kata jahada, yujahidu, mujahadatan, fa'ala, yufa'ilu, mufa'ala. Artinya apa? Bazlul juhd fi mukhalafatin nafs. Mengerahkan tenaga semaksimal mungkin untuk melawan kehendak-kehendak buruk dari dalam jiwa. Jam segini enaknya tidur atau ngaji menurut badan nih, tapi batin bapak maunya ngaji. Maka yang duduk sekarang itu bukanlah nafs yang ammarah, tapi nafs yang sudah mulai masuk ke gerbang mutmainnah. Baru gerbang pak, jangan senang dulu. Ya, an-nafs ini jiwa kita, sebagaimana sudah masyhur disebutkan dalam Al-Quran, ada yang disebut inna nafsa, sesungguhnya jiwa, ada yang apa? Ammarah, bukan amarah. Ammarah, ammarah bahasa Arab artinya yukfirul amra, banyak nyuruh-nyuruh. Kepada apa? Bisu, dengan yang buruk-buruk. Jam 3 enaknya tahajud atau molor. Molor ya. Itu normal. Normal itu. Tapi mujahadatun nafs itu melawan sisi normal manusiawi, menjadi di atas itu. Yang gak pernah tidur, yang gak pernah capek, itu siapa? Malaikat. Malaikat itu gak pernah tidur. Maka di saat seseorang melawan rasa ngantuknya, dia sedang menghidupkan sisi malaikat dalam dirinya. Karena dalam diri kita ada karakter nuriyah, karakter malaikat. Kalau mau makan, antum mau makan nih, normalnya orang kalau pagi-pagi jam 7, jam 8 lapar gak? Terus antum shaim puasa, malaikat makan gak? Ah, itu namanya mukhalafatun nafs, mencoba melawan kebiasaan diri. Biasanya makan, dia gak makan. Nah, jiwa itu level pertama namanya ammarah bisu. An-nafs al-ammarah bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada yang negatif. Enggak saya, enggak antum, sama. Mau ustad, mau kiai, hatta wali. Apalagi cuma wali murid ya. Hatta wali Allah itu ada an-nafsnya, al-ammarah bisu dalam dirinya. Bedanya dia bisa meredamnya. Jadi jangan dikira para wali itu selamat juga dari an-nafs. Al-ammarah dia ada dalam dirinya, namun Allah mengizinkan untuk meredamnya. Ciri-ciri an-nafs al-ammarah, ide-idenya untuk berbuat yang rendahan itu lebih banyak daripada yang tinggi, yang bernilai. Keinginannya untuk berbuat yang buruk lebih banyak daripada keinginannya melakukan kebaikan. Nah, itu ammarah bisu. Bahkan ammarah bisu ini lawan dari nafsul mutmainnah, dia menjadi agen-agen maksiat. Kalau ada dia, maksiat tambah seru. Itu ammarah bisu. Sebenarnya itu diri kita sendiri ya. Jadi jangan dilihatkan ke orang, itu kita sendiri. Kalau dia agak baik dikit, dia menjadi an-nafs al-lawamah. Jiwa yang lawamah. Apa arti lawamah? La lama yalumu lauman, mencela.
lawamah yang banyak mencela dirinya, menyalahkan dirinya. Coba antum abis maksiat nyesel gak? Abis nyesel nyalahin dirinya atau nyalahin orang? Sama, nyalahin diri, nyalahin orang berarti an-nafs al-lawwamah. Ada penyesalan lalu mengalamatkan penyesalan itu ke orang lain, gara-gara dia nih gitu ya, atau ke diri sendiri. Kalau sudah bisa menyalahkan diri sendiri, berarti sudah lolos dari nafsul ammarah masuk ke nafsul lawwamah. Dari nafsul lawamah sudah di ujungnya, karena sudah bisa memandang bahwa dirilah, diri kita lah yang bermasalah. Ciri-ciri nafsul lawamahnya belum bisa disembuhkan, kalau maksiat, kalau salah, selalu menyalahkan orang. Ini kena handphone nih, ini karena musik nih, musik yang disalahin. Kan baru muncul kemarin ada artis mau hijrah, mau tobat, yang disalahin gitarnya, yang disalahin dia yang maksiat, yang disalahin musiknya. Musik itu awal pembuka maksiat. Masya Allah, saya gak bela-bela musik juga, karena saya gak bisa main musik. Tapi kalau dia menyalahkan musik, berarti dia belum menyalahkan dirinya sendiri. Yang disalahkan diri kita sendiri. Anda mau tanya sama antum, lebih berbahaya musik atau smartphone? Penyebab maksiat. Lebih banyak maksiat yang ada di smartphone yang antum pegang itu atau musik? Cuma karena dia, karena musik, banyak lawan jenis yang suka sama dia, lalu dia tergoda, yang dia salahkan musiknya. Ada kok orang main musik gak tergoda, malah gak laku-laku juga ada. Jadi gagal karena belajar tazkiyatun nafsnya tidak benar. Belajar tazkiyatun nafsnya ala hawa nafsu yang baru. Jadi belajar tasawufnya tidak dengan cara ulama ahli tasawuf, tapi dengan cara ulama yang mengharamkan tasawuf. Akhirnya begitu jadinya. Ya, terjadilah yang antum tonton beberapa bulan ini. Rame gak? Rame. Ya. Berarti ada yang masalah dalam dirinya, ada masalah dalam gurunya. Karena tidak bisa mengarahkan. Jika engkau ingin menyalahkan orang, salahkan diri sendiri. Kita kalau maksiat gak usah salahkan orang, kita yang masalah. Baik. Nafs berikut apa? Udah lawamah, naik ke mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah Allah menyempurnakan jiwa, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa bahwa di dalam dirimu hai jiwa ada fujur dan takwa. Ini banyak yang salah terjemah ayat, dikira Allah lah yang membisikkan kepada jiwa keburukan dan kebaikan. Bukan, coba perhatikan ayatnya. Fa'alhamaha fujuraha. Lalu Allah mengilhamkan, memberitahukan kepada jiwa sifat buruknya ini loh, dan takwaha sifat baik kamu ini. Bukan terjemahannya Allah lalu membisikkan supaya dia berbuat baik atau berbuat buruk, nggak begitu ya. Ini ada fi di dalamnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada satu riwayat yang masyhur di kitab-kitab, cuma sayang setelah diteliti Imam Suyuti, Imam Ibnu Jauzi, riwayatnya dhaif. Tapi maknanya sahih sesuai dengan ayat-ayat ini, bahwa dahulu kala awal Allah menciptakan nafs jiwa. Ini riwayat didhaifkan. Emang dhaif, setelah saya teliti dhaif.
Tapi riwayat ini saya masukkan ke Israiliyat. Kalau masuk ke Israiliyat kita boleh cerita. Ya. Tatkala Allah menciptakan nafs, lamma khalaqallahu nafs. Ketika Allah menciptakan jiwa, maka Allah bertanya, man ana wa man anta? Aku siapa, kamu siapa? Apa kata jiwa? Anta anta, ana ana. Apa kata jiwa? Ente ente, ane ane. Jadi yang suka ngomong gua, saya, itu sifatnya nafs. Jujur, suka gak ngomong saya, menurut gua, seneng gak? Seneng ya? Kok dia gak menghargai saya? Gitu. Pernah ngalamin gitu gak? Ya. Kok dia gak menghargain aku? Ada perasaan begitu dalam berinteraksi? Berarti nafsnya lagi on, Pak. Lagi on itu. Ditanya lagi, man anta? Wa man ana? Siapa kamu? Siapa aku? Sama jawabannya. Aku, engkau. Makanya sifat egois itu sifatnya nafs, bawaan nafs. Jadi nafs ini itu dulu pernah Allah Subhanahu wa taala celupkan kepada bi'iruz zulumat, ke dalam kegelapan syahwat. Masing-masing kita punya, Pak. Walaupun soleh-soleh ini kayaknya berjenggot, berkopiah, bergamis, bersarung, nafsu kita sama-sama jelek. Mau saya, mau antum sama. Ya, jadi enggak usah putus asa ya. Biasa aja. Siapa tahu antum lebih mulia dari aneh. Gitu, dalam nafs. Tapi kalau udah merasa mulia, berarti nafsnya udah rusak. Nafsu udah rusak. Baik. Lalu Allah buatlah nafs itu lapar. Dibuat lapar itu nafs. Sekian ribu tahun dia lapar. Lalu Allah bertanya lagi, ayyatuhan nafs, man ana wa man anta? Saya siapa, engkau siapa? Kata Allah. Barulah nafs itu merasa butuh. Apa kata nafs? Ya Rabb, anta Rabbi, engkau adalah Rabbku, Tuhanku, sedangkan aku adalah hambamu. Inilah asal muasal daripada tazkiyatun nafs, mujahadatun nafs. Jadi nafs ini hanya bisa dikekang dengan satu hal, lapar. Gak bisa lebih, gak bisa kurang. Gak bisa lebih dari itu, gak bisa kurang juga dari itu. Dibikin lapar dia. Jadi kalau antum merasa bahwa kok susah ngelola diri ini, puasa. Jangan hanya puasa fisik, mulai puasa yang sifatnya lebih detail. Pernahkah kita puasa gadget? Pernahkah kita puasa ngomong? Ngomong yang buruk-buruk. Jangan puasa ngomong gak ngomong sama sekali. Puasa tidak ngomongin orang, bisa gak? Pernahkah kita puasa tidak memikirkan dunia? Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani An-Naqsabandi itu kalau beliau terpikir dunia, beliau tobat mandi wajib. Mandi tobat. Ada orang begitu, Pak. Kalau kita baru bangun tidur ingat dunia enggak? Nyari handphone. Benar. Antum bangun tidur gak nyebut nama Allah, Allah cemburu. Untung masih dikasih nyawa bangun subuh, alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Itu an-nafs al-mulhamah. Allah ngasih tahu kepada jiwa di dalamnya ada fujur, kekejian, kehinaan,
syahwat yang meledak-meledak, dan juga ada takwaha, ada nilai baiknya. Maka sampai nanti, sampai kita mati, ini gak akan selesai. Walaupun naik, sudah naik jadi nafsu mutmainnah, maka jangan pernah merasa aman dari diri kita. Saya gak pernah merasa diri saya aman, apalagi udah sok-sok suci doain orang, lupa doain diri sendiri. Aku doakan kalian husnul khotimah, dia lupa sama dirinya sendiri. Baru tobat dari musik, udah sok menggurui orang lain. Dia belum tobat daripada egonya. Baru hijrah beberapa bulan, udah berani menggurui orang lain, lupa menggurui dirinya. Lalu melihat orang lain yang melakukan hal masa lalu dia dengan pandangan hina. Kita agak sedih dengan orang-orang begini, ya. Sedih dengan diri kita sendiri. Kok kita mau juga nonton orang begitu? Ya. Baik. Inilah gerbang mulhamah. Jika dia sudah mengenal sisi buruknya dan juga mengenal sisi baiknya, kira-kira kalau orang berakal ngikutin yang mana? Karena dia sudah tahu di dalam dirinya ada sisi buruk, dia tidak menyesali putus asa kalau terjebak pada maksiat. Emang dari sononya sudah begitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang karakternya nafs ini begitu. Dia mengikuti yang rendah-rendah, fujur. Ada yang halal, maunya yang haram. Emang begitu kita. Maka Bapak saudara makan Allah, kalau kita sudah tahu, coba lihat filosofinya. Kenapa Allah tidak pertama kali mengatakan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha? Tapi yang dimulai apa? Fujur dulu baru taqwa. Walaupun secara bahasa Arab waw itu artinya setara, tapi secara makna, apa kata Imam Syafi'i? Ibda' bima bada'ahu Allah. Imam Syafi'i itu kalau ketemu ayat susunan, maka beliau mengatakan mulailah memperhatikan dari mana Allah memulai. Itulah rahasianya, bahwa orang itu pasti muncul dulu fujurnya, kekejiannya. Jangan-jangan saya lebih keji daripada antum, kan gak tahu juga. Jangan-jangan yang berbicara ini lebih hina daripada yang mendengarkan. Tapi jangan putus asa. Allah itu ngasih tahu bahwa diri kita hina. Kalau kita terjebak, jangan putus asa. Kita punya sisi yang takwa, disebut tobat. Gitu. Maka orang-orang yang bertobat dari masa lalunya dengan menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan orang lain, lalu mentazkiyah dirinya, membersihkan dirinya, baru kemudian membicarakan yang lain. Orang ini sudah mulai naik ke makom berikutnya. An-nafs al-mutmainnah. Jiwa yang tenang. Lalu bagaimana cara supaya jiwa itu bisa dibersihkan? Maka kita katakan, mujahadah itu nama sekolahnya. Kurikulumnya namanya tazkiyatun nafs. Bisa bedain. Tasawuf itu nama kampungnya. Jadi tidak ada namanya tazkiyatun nafs kalau tidak bertasawuf. Enggak akan ada, Pak. Oh, ini sudah ada sebelum tasawuf. Iya, tapi itu spiritnya tasawuf. Tazkiyatun nafs itulah yang disebut dengan taubah. Tazkiyatun nafs itu disebut dengan taubat. Dimulai dengan tazkiyah nafs itu dengan cara puasa, tobat, ya, tobat dari dosa. Jadi kalau kita turunkan tasawuf, mujahadatun nafs, apalagi tazkiyatun nafs, begitu modelnya. Jadi kalau ada orang mengajak kajian tazkiyatun nafs tapi tidak memulai dengan tasawuf, gimana kurikulumnya? Pasti ada khalalnya, pasti ada kelemahan-kelemahannya. Kayak gitu modelnya.
Karena enggak tahu petanya tadi, dimulai dari jiwa yang empat. Ammarah, lawamah, mulhamah, baru masuk mutmainnah. Empat aja udah cukup dulu sebelum yang tiga yang lain. Jadi taubat itu bukan saja dengan cara mencela maksiat kita. Taubat itu dengan cara tazkiyah, itu pertama. Lalu tahliyah yang kedua. Apa arti tazkiyah? Membersihkan diri dari yang kotor. Kita kalau mau sholat, tubuh kita kotor, kita langsung sholat atau mandi dulu? Mandi itu namanya tazkiyatun nafs. Mandinya orang-orang maksiat tobat. Supaya simbol dan maknanya nyatu, maka ada namanya mandi tobat. Pernahkah kita mandi tobat? Maka mulai pagi ini, coba Bapak sekali sehari niat kalau mandi itu mandi tobat. Mau ngamalin? Ya. Jadi ketika kita mandi, kalau mandi tobat berani enggak pakai celana? Maka kain, pakai kain basahan. Kecuali antum bukan mandi tobat. Pakai kain basahan atau pakai celana kita mandi. Cara mandinya gimana? Mulai dari wudu. Lamain di kaki, siram kaki kita dulu. Udah siram kaki, mulai pundak. Baru kepala. Niatkan, ya Rob, ampuni dosaku. Jadikan dosaku hanyut seperti hanyutnya daki-daki di badanku dengan air ini. Dalam hati kita ngomong. Itu cara mandi tobat. Dulu mandi tobatnya cuma diajarkan di surau-surau zawiyah-zawiyah. Ini sekarang kita bagiin aja lah. Ya. Lama amat antum mau jadi orang benar. Kita juga lama menjadi orang benar. Dulu harus ngaji dulu. Nah, sama-sama belajar benar kita, ya. Mau ngamalin ya? Sama-sama kita amalkan mandi tobat. Bid'ah itu, Ustaz. Ya. Makan aja tuh bid'ah itu. Ini udah diamalkan banyak ulama. Dari mana dalil mandi tobat? Teman-teman, orang masuk Islam mandi enggak? Dianjurkan mandi enggak? Benar. Maka ada mandi dari kafir masuk Islam. Dari situ ulama kita ngambil, kita sudah Islam melakukan maksiat, udah tahu lebih gede enggak dosanya? Lebih gede dosanya. Maka secara batin lebih kufur. Masuk lagi ke ranah iman, kita mandi lagi. Dari situ dalilnya. Ya. Jadi mandi tobat bukanlah bid'ah, mandi tobat adalah sesuatu yang lebih sunnah daripada mandinya orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam wajar, dia tadinya kafir, sekarang masuk Islam. Kita ini sudah Islam, tapi melakukan kerjaan orang-orang kafir. Lebih kufur gak? Lebih wajib gak kira-kira mandi tobatnya? Menurut saya itu lebih wajib, ya. Coba mandi tobat. Ini alam amalan para wali Allah. Para wali Allah itu, teman-teman, sahabat-sahabat kepada Allah, amalan intinya itu tobat. Tobat itu adalah praktek tazkiyatun nafs. Ini ada orang ngaji tazkiyatun nafs tapi nyalahin ini, nyalahin itu. Itu gak benar tazkiyatun nafsnya. Kalau mau jadi diri kita benar, orang lain benar, mulai dari tobat. Tobat itu isinya apa? Muhasabatun nafs wa nadmuha. Menghitung-hitung kesalahan diri lalu menyesalinya. Maka Nabi berkata, an-nadamu taubah. Hadis sahih. Yang disebut taubat itu kamu menyesali. Bagaimana mungkin menyesalinya kalau tidak pernah menghitung kesalahan diri sendiri? Pernah gak ngitung kesalahan kita? Yang ada kita ngitung kesalahan orang. Kesalahan gitar, kesalahan musik. Musik lagi yang disalahin. Orang teman lagi yang disalahin. Itu di luar gak ada
minum khamar itu tua, kalau gak diminum gak masalah kan? Masalahnya antum minum itu aja. Baik. Tasawuf dalamnya apa? Mujaharatun nafs. Dalamnya lagi apa? Tazkiyatun nafs. Inti tazkiyatun nafs apa? Taubat. Ciri-ciri orang taubat, dia suka mencari kesalahan dirinya sendiri, bukan kesalahan orang lain, apalagi kesalahan kelompok lain. Paham? Apalagi kesalahan tarekat lain, manhaj lain. Kalau di dunia kerja, ciri-ciri orang yang sudah tobat, pribadi tobat, dia kalau ada kesalahan dalam pekerjaan tim, tidak suka menyalahkan kawannya, tapi dia suka menyalahkan dirinya sendiri. Makanya kemudian prinsip-prinsip agama ini sudah menjadi sistem dalam perusahaan-perusahaan. Ada namanya report, benar. Report, laporan. Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan, benar. Itu namanya muhasabah. Jika orang-orang sekarang bekerja untuk dunia pakai prinsip tobat, kenapa untuk akhirat tidak menggunakan prinsip tobat? Jika ada perusahaan tidak menggunakan sistem report, kira-kira dia punya kemajuan enggak masa depan? Enggak ketahuan dia maju. Dia ngerasa maju tapi enggak maju-maju. Samalah kira-kira begitu. Jika seorang jiwa, seorang suatu kelompok sibuknya dengan kesalahan orang, tidak sibuk dengan kesalahan diri sendiri, spiritualnya gak naik-naik. Ya, jumlah orangnya bisa tambah banyak, tapi jiwa mereka tidak berkualitas. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih." Dan berjihadlah, bermujahadalah. Ya, mujahidu artinya bermujahadahlah. Fillah, jadi ada dua, jihad itu fi sabilillah, sedangkan mujahadah fillah. Bisa bedain? Jihad di jalan Allah, kita sedang memperjuangkan agama Allah, itu jihad fi sabilillah. Tapi kalau kita sedang melawan diri sendiri, itu namanya jihad fillah. Jihad mengalahkan diri, memenangkan Allah, itu namanya surat, ya, surat Al-Hajj ayat 78. Ini dalilnya kita.